Desa Wiladek merupakan desa budaya yang berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah desa ini yaitu 650,16 hektar dengan cakupan 10 padukuhan. Desa Wiladek berbatasan langsung dengan Desa Kelor dan Ngawis di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semanu, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bendungan, dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Beci Harjo. Masyarakat Desa Wiladek masih menjaga adat dan tradisi secara turun-temurun. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bernuansa budaya yang masih lestari. Secara rutin, kegiatan berupa bersih desa, bersih kali banteng, gumbregan, munggah mulo, ruahan dan berbagai kegiatan lainnya kerap diselenggarakan di wilayah tersebut. Masyarakat Desa Wiladek mempercayai bahwa ada tahapan-tahapan tertentu dalam perjalanan hidup manusia yang dipandang sebagai masa kritis. Upacara daur hidup pun seringkali diadakan, seperti kegiatan surtana, telung dino, pitung dino, maupun patang puluh dino. Hampir di semua padukuhan di Desa Budaya Wiladek mempunyai potensi kesenian. Masyarakat Desa Wiladek sejak lama memiliki grup kelompok pertunjukan pedalangan, karawitan, tari, reog, musik tradisi, musik religi, ketoprak, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Selain kesenian tradisional, beberapa permainan tradisional seperti dakon, egrang, bakyak, jamuran, sepak sekong, dan lainnya pun masih diminati dan kerap dimainkan anak-anak Desa Wiladek. Potensi kerajinan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Wiladek cukup beragam, seperti tas rajut, dompet rajut, alat musik, mebel, sangkar burung, dan aneka kerajinan lain. Wisata kuliner yang ada di desa ini pun menjadi sektor unggulan. Beragam makanan dihasilkan oleh warga setempat, seperti gudeg, peyek, tempe kedelai dan bengu, stik lidah buaya, minuman lidah buaya, dan olahan makanan tradisional lainnya. Di desa ini juga terdapat peninggalan warisan budaya nenek moyang, seperti makam Eyang Kertoyudo, umbul banteng, batu yoni, petilasan bajawi, batu lingga, dan kubur batu. Hingga kini peninggalan tersebut masih terjaga dan terawat keberadaannya. Desa Wiladek menjadi salah satu contoh desa budaya yang hingga kini terus menjaga kelestarian peninggalan para leluhurnya. Peninggalan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai daya tarik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.